Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya ya, Sisi Mut-Muting Tan. Welcome to Mobile Legend Mamang. Di kesempatan kali ini saya tuh mau bikin video menjinakkan kaca rebahan ini. Beli dari pasar. Itu beringas dia tuh. Dia asingin tangan juga kayak gitu. Ketakutan banget. Dan usianya sih kayaknya masih itu belum begitu bersisik kakinya juga. Baru mau mulai bersisik. Belum begitu tua. Oke lah, kita embunkan dulu nih mumpung masih pagi. Guys, dan kita tuh punya kaca betina yang muda banget, jadi kita mau jodohkan sama itu, dan si betinanya belum siap, masih muda banget. Jadi saya tuh dalam proses penjinakan burung bahan yang itu, kita sambil jodohkan sama dia nih, dan nunggu kacar betina ini siap kawin. Masih muda banget nih, kakinya juga masih polos. Kalau itu udah remaja itu dia tuh, baru mulai mau bersisik kakinya juga. Cuman dia tuh gerabagan kayak gini nih, disamperin juga. Kalau kita rawat, kita jinakan, dan supaya biar cepet gacor lah guys, kita deket-deketin dulu sambil proses penjodohan juga. Semoga aja pas betinanya siap, dia tuh langsung jodoh, langsung kita kawinkan guys. Oke lah, kita embunkan dulu dia nih. Ntar kita lanjut ke video penjinakan burung kacar yang itu tuh, dan supaya gacor. Oke guys, kita mandiin aja nih, lihat aja kelakuannya, disamperin kayak gitu, memberontak. Kemandiin, dan itu semprotannya guys, semprot aja, jangan takut-takut, jangan dimanja, sikat biar agak jinak gitu dikit, terus biar cepet gacor lah. Kalau gacor bunyi sih udah sih kayaknya, cuman begitu takut gitu sama orang disamperin juga udah kayak apa gitu. Guys, kita lanjut lah ke proses pemandiannya. Kita bongkar dulu tuh makanan dan kotorannya, kita buang.
Jadi agar dia tuh terbiasa di bersihan, dimandiin, biar dia merasa nyaman. Kenapa saya pakai semprotan? Karena harus pakai ini biar dia tuh biasalah dimandiinnya sampai bucis. Ya, mandi dulu, guys. Kurasa udah cukup, guys. Dia udah terpojok. Udah basah kuyup. Ini, guys, kita kasih jangkrik. Mau nggak dia makan di tangan? Nah, kalau bisa mah pegang jangkriknya tuh erat-erat kayak gini nih, biar dia tuh ngabisinnya lama. Tadi juga sampai pegal tangan. Oh ha, nih. Thank you.